يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan insyaallah kajian Sunan An-Nasa'i di hadis ke-10 dari kitab Sunan An-Nasa'i As-Sughra atau disebut juga Al-Mujtaba. Yang pada kali ini ya hadis 10 mengenai taqlimul adfar, yaitu menggunting atau memotong kuku. Ya, taqlimul adfar. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tentang al-fitrah. Ya. Suatu sunnah, yaitu jalan para anbiya dan para mursalin yang jumlahnya ada 5, yang sebenarnya lebih dari 5 tentu saja, tapi disebutkan dalam hadis ada 5 jumlah. Dan kita insya Allah akan mempelajari sanadnya dan juga matan hadis tersebut. Ya. Hadis ke-10, kalau kita baca, qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Abdul A'la, qala haddathana al-Mu'tamir, qala sami'tu Ma'maran an az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Sa'id ibn Musayyib عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. Tapi kita konsentrasinya di sini taqlimul adfar pada hari ini insyaallah. Adapun pada pekan berikut atau pada hari Rabu nanti insyaallah kita lebih konsentrasi di natful ibt, mencabut bulu ketiak. Tapi kalau di sini taqlimul adfar. Akhbarana Muhammad ibn Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami gurunya Al-Imam An-Nasa'i yaitu Muhammad bin Abdul A'la. Muhammad bin Abdul A'la itu Muhammad bin Abdul A'la As-Sun'ani Al-Basri. Jadi ulama hadis dari kalangan Basrah juga, seorang yang thiqah dan wafat pada tahun 245 Hijriah, ya 4 tahun setelah Imam Ahmad wafat rahimahullah. Beliau merupakan salah satu dari guru Imam An-Nasa'i rahimahullah. Juga Imam Muslim dan Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Abdul A'la. Bahkan juga imam-imam lainnya selain Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Abdul A'la. Jadi itu Muhammad bin Abdul A'la, seorang gurunya Imam An-Nasa'i, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan lainnya. Muhammad bin Abdul A'la berkata, haddathana Al-Mu'tamir, telah menceritakan kepada kami Al-Mu'tamir, Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi Al-Basri, sama seperti tadi Muhammad bin Abdul A'la. Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi ini juga ulama kalangan Basrah. Diberikan laqab beliau ini, diberikan laqab atau julukan sebagai At-Tufail. At-Tufail. Tufail itu maknanya adalah dia bentuk tasghir, pengecilan dari Tifl. Tifl itu anak kecil. Jadi Tufail itu anak kecil yang kecil. Dan itu adalah julukan dari orang-orang terhadap Al-Mu'tamir ini. Beliau adalah seorang yang thiqah,
merupakan salah satu ulama besar, ya, dan salah satu ulama yang masyhur, yang mana beberapa ulama besar pun meriwayatkan hadis dari beliau. Di antaranya Abdullah bin Al-Mubarak, ya, Abdullah bin Al-Mubarak, kemudian Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan hadis dari beliau rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 187 Hijriah. Begitu juga dengan Sufyan Ats-Tsauri, bahkan meriwayatkan hadis juga darinya dan lain-lainnya. Kemudian Al-Mu'tamir berkata, "Sami'tu Ma'mar." Aku telah mendengar dari Ma'mar. Itu Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Basri juga. Jadi dari Basrah juga. Dan pernah berkunjung dan menetap di Yaman. Ma'mar bin Rashid ini seorang yang thiqah. Seorang yang thiqah pula, sebagaimana yang sebelumnya kita jelaskan dari para ulama dua tadi, termasuk dari golongan ulama masyhur di kalangan tabi'ut tabi'in. Wafat pada tahun 154 Hijriah. Ya. Kemudian Ma'mar ini mendapatkan hadis ini an Az-Zuhri, dari Az-Zuhri. Dan Az-Zuhri sudah kita sering kali, berulang kali kita bahas, Muhammad bin Muslim, ya. Az-Zuhri, ya, Ibn Shihab Az-Zuhri, ya, biasa dikenal sebagai Muhammad bin Muslim, kadang dikenal dan masyhurnya dikenal sebagai Az-Zuhri, juga dikenal sebagai Ibn Shihab, ya, banyak orang mengenal beliau dengan tiga nama tersebut. Seorang tabi'i hafiz yang luar biasa keilmuannya, dan diantara gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian Az-Zuhri meriwayatkan hadis ini, ya, an Sa'id bin Al-Musayyib, dari Sa'id bin Al-Musayyib, yang sudah pernah kita bahas juga, diantara ulama besar kalangan tabi'i, bahkan bisa dikatakan paling masyhurnya atau paling besarnya kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Ya. Dari Madinah, sebagaimana juga Az-Zuhri, Madinah. Dan ini telah kita perbincangkan di sanad sebelumnya tentang Sa'id bin Al-Musayyib. Kemudian Abu Hurairah pun juga pernah kita bahas sebelumnya. Dari Nabi SAW, jadi hadis ini bersambung. Ya. Kalau kita perhatikan dari sanadnya, pertama dari Muhammad bin Abdul A'la. Ya, Nasai meriwayatkan dari Muhammad bin Abdul A'la. Yang kemudian beliau meriwayatkan dari Al-Mu'tamir. Kemudian dari Ma'mar. Kemudian dari Ibn Shihab Az-Zuhri. Kemudian dari Sa'id bin Musayyib. Kemudian paling akhir dari riwayatnya Abu Hurairah. Nah, maka di sini disebut sebagai bersanad sudasiyah, karena 6 jumlahnya, sudasiyah 6. Sanadnya disebut sanad sudasiyah. Dan perawinya semuanya adalah thiqah. Sebagiannya Basrah, sebagiannya Madinah. Kalau tadi Muhammad bin Abdul A'la, kemudian Al-Mu'tamir, kemudian Ma'mar, maka mereka semua Basrah. Adapun dari Ibn Shihab Az-Zuhri, Sa'id bin Al-Musayyib, Abu Hurairah, Madinah. Jadi setengahnya Basrah, setengahnya Madinah. Itu diantara karakteristik atau beberapa hal yang perlu diketahui dari sanad untuk hadis yang kita pelajari pada sore hari ini. Hadis ke-10 dalam Sunan Nasa'i. Ada juga pembahasan kemudian berkaitan dengan 5 fitrah ini. Kalau kita baca khamsun minal fitrah, 5 dari termasuk hal yang bersifat fitrah dalam Islam. Pertama, qasus syari, memendekkan kumis. Kemudian natful ibt, mencabut bulu ketiak. Kemudian taqlimul adfar, ya, memendekkan kuku jari. Alistihdad, memotong atau mencukur bulu kemaluan. Kemudian al-khitan, ya. Dan al-khitan telah kita bahas pada pekan sebelumnya alhamdulillah, dengan pembahasan yang insyaallah cukup maklumatnya. Sekarang kita menuju ke pembahasan taqlimul adfar, yaitu menggunting kuku atau memendekkan kuku jari-jari kita.
Dikatakan bahwasanya bisa diambil faedah dari hadis ini, al-inayatu bi izalati ma tala min adh-dhuff, yaitu kita memperhatikan dalam hal menghilangkan apa yang panjang dari kuku kita. Ya, kenapa? Li'alla yamna'a min takmili taharati wa tahsinha lil-hay'a. Agar tidak mencegah penyempurnaan wudu kita dan pembagusan wudu kita juga. Seseorang bisa saja wudunya tidak sah gara-gara kukunya panjang dan menyimpan kotoran, yang mana kotoran yang terakumulasi di balik kuku kita itu mencegah kuku bagian dalam kita dari terkena air. Kalau misalnya kuku kita pendek, maka insya Allah kita selamat dari hal seperti itu. Tapi kalau misalnya kuku kita panjang, kemudian ada beberapa kotoran menempel di sana dan air tidak bisa menyentuh kuku yang terkena kotoran itu, maka wudunya tidak sah. Maka hal seperti ini, kuku panjang, berpotensi menggugurkan sahnya wudu. Wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, salat tidak sah. Maka kalau salat tidak sah, neraka. Tentu saja. Baik, jadi hal yang seremeh ini ternyata memiliki konsekuensi yang bisa jadi sangat besar. Ya. Kemudian juga di antara hikmah perhatiannya Islam terhadap kuku yang panjang, karena karakteristik manusia itu bukanlah berkuku panjang, sebagaimana manusia itu tidak bertaring. Yang berkuku panjang itu normalnya adalah binatang. Maka sebenarnya orang-orang yang tidak mengikuti fitrah ini, yaitu sengaja kukunya dipanjangkan, ya, maka dia bertasabuh dengan binatang sebenarnya. Entah binatang apalah, yang penting binatang. Mau seburuk-buruk binatang atau sebaik-baik binatang, tetap itu namanya binatang. Dan menyerupai binatang bukanlah suatu yang merupakan cerminan akhlak yang baik dalam Islam. Bahkan dalam, kita tahu Nabi SAW menganjurkan kita untuk tidak bernafas ketika minum di gelas, ya, di dalam gelas, ya, jangan bernafas di situ. Kenapa? Di antara alasannya, para ulama mengatakan alasannya adalah hal seperti itu, yaitu ketika kita minum sambil bernafas di dalam wadah minuman, itu mirip dengan hewan binatang. Kalau antum lihat misalnya kuda, ketika mereka minum, ya, dengan gentong air besar atau misalnya di bak besar atau ember, ya, mereka memasukkan kepala mereka ke dalam ember itu, kemudian ketika mereka minum melahap sambil bernafas di dalamnya. Dan binatang-binatang lain pun juga seperti itu, kucing termasuk yang seperti itu, dan seterusnya dari binatang-binatang. Maka di sini Islam memuliakan manusia dengan mengajari mereka adab-adab yang menyelisihi karakter binatang. Ya, karena manusia dan binatang itu berbeda tentu saja. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk postur, ya, dengan kegunaan fungsi masing-masing. Antum perhatikan kodok pun di tiap organ tubuhnya memiliki fungsi. Ya. Dari belalang, bahkan kecoa sekalipun atau semut sekecil-kecilnya, di tiap organ tubuhnya Allah berikan itu fungsi yang bagus untuk menunjang penerusan hidupnya. Maka lebih-lebih manusia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebagus-bagus penyempurnaan bentuk. Ya. Maka tentu layak bagi kita sebagai manusia untuk menjaga karakteristik fisik yang Allah sempurnakan dan perbagus, ya, dari awal. Tetapi syaitan selalu berusaha untuk menggelincirkan manusia, sehingga sebagian, bahkan mayoritas manusia, mereka telah tergelincir dalam bisikan-bisikan syaitan. Syaitan berusaha untuk mentazyin, menghiasi mukhalafah, yaitu penyelisihan syariat,
dengan beragam macam tazyin. Ya, mulai dari kejadian yang menimpa bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Bukankah dinamakan pohon itu khuld? Pohon khuld artinya apa? Pohon keabadian. Ya. Pohon keabadian. Tentu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya menginginkan keabadian di surga itu. Dan iblis sudah terusir ketika itu karena tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam atas perintah Allah. Maka syaitan berusaha membisiki, gimana caranya dipelajari oleh iblis itu? Bagaimana cara menggodanya? Bagaimana cara menggelincirkannya? Maka digelincirkanlah, dan dalam penggelinciran itu iblis la'anatullahi alaih itu menggunakan beberapa talbis. Ya, cara-cara tipu daya. Ya. Manipulasi, kamuflase, baik dari segi kata atau dari segi penampakan atau semacam yang tinggi, bagaimana caranya supaya manusia tertipu. Dari penyebutan pohon khuld aja membuat Nabi Adam terjanjikan bahwasanya kalau kau makan pohon itu walaupun dilarang oleh Allah, didekati saja dilarang, wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah kalian berdua dekati pohon ini. Tapi apa kata iblis? Ini pohon khuld, khuldi gitu ya. Keabadian. Kalau kau makan itu, kau bukan abadi selama-lamanya di surga. Loh, justru kalau makan itu, kau malah justru diturunkan derajatnya di surga ke dunia, ke bumi. Jadi apa yang ditalbiskan iblis itu justru sebenarnya kebalikan dari apa yang diomongkan. Dari kenyataan dengan apa omongan iblis itu kebalikannya. Itulah kalau misalnya mempercayai syaitan itu bisa kebalikan. Ya, yang asli kalau misalnya mereka memakan pohon, memakan buah dari pohon itu, maka akan turun ke bumi. Tapi iblis bilang, oh kau makan itu kamu bakal menjadi abadi di surga. Ya. Bahkan dalam ayat wa qasamahuma inni lakuma nasihin, sampai iblis itu bersumpah menguatkan ini, benar saya itu sebenarnya penasih, saya di sini benar-benar jujur nasihatin kalian berdua, kok kalian berdua mau benar-benar nanti di surga terus tinggal makan aja itu, saya nasihati kamu baik-baik. Itu benar-benar itu dari segi penamaan buahnya, dari segi janji dari iblis, dan dari segi memposisikan dirinya itu sebagai apa, itu semua tipuan dari iblis, dari syaitan. Maka orang-orang sekarang pun banyak tertipu dengan itu. Ya. Orang sekarang banyak tertipu kalau misalnya panjang kukunya itu bakal menjadi berwibawa, ditakuti manusia. Padahal itu merupakan salah satu karakter binatang. Ya. Dan memang sebagai binatang benar, berwibawa. Lihat harimau, siapa yang tidak takut dengan macan? Manusia normal. Kemudian juga tentang tato, kalau misalnya kamu pakai tato kamu akan lebih ditakuti manusia. Dan memang orang-orang yang bertato itu rata-rata tidak disukai dan ditakuti. Karena apa? Ditakuti bukan karena kewibawaan dan semacam, bukan, tapi karena orang ini kayaknya jahat nih. Nah, itulah tipuan dari siapa. Makanya orang-orang bertato itu rata-rata memamerkan tatonya. Jarang orang bertato dia malu-malu memamerkan tatonya, kecuali kalau tatonya memang jelek. Rata-rata pamer, rata-rata di sini dipamerin. Ya. Bahkan kok tukang bubur sekalipun, saya pernah melihat seorang tukang bubur, ya mungkin ya dia dulunya preman atau gimana, jualan bubur dan ternyata dia punya tato di tangan sebelah sininya. Dia selalu pakai hem, pakai kemeja, lengan panjang, tapi selalu dilipat sininya. Supaya apa? Supaya kelihatan sama orang kalau dia bertato. Supaya orang takut. Supaya orang gak macam-macam sama dia. Dan memang itulah di situ buhul-buhul setan itu akan tinggal. Makanya orang-orang mereka kadang-kadang berjimat tanpa sadar dengan tato mereka. Tiba-tiba mereka merasakan sensasi keberanian tersendiri kalau mereka menampakkan tato mereka. Hakikatnya mereka menampakkan setan mereka. Setan itulah yang kemudian memberikan sensasi supaya berani. Orang-orang yang minum khamr tertipu oleh setan. Mereka dapat sensasi berani, enggak takut mati. Itulah dari syaitan. Kalau dia mati konyol neraka itu. Maka di sini tipuan syaitan banyak sekali, yang mana merupakan bentuk mukhalafah dan menyelisihi apa yang Allah syariatkan. Ya. Termasuk juga memotong jenggot apalagi sampai habis, itu juga bentuk bisikan dari syaitan. Ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Semua ini adalah bentuk pelanggaran dalam syariat Islam yang mana berlawanan dengan apa yang Rasulullah SAW inginkan. Ya, tentu saya bermula dari yang apa yang Allah Ta'ala inginkan agar kita mentaatinya. Kemudian para ulama mereka tentang masalah potong kuku, sebagian ulama terutama dalam mazhab Syafi'i dituturkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yang mana Ibnu Hajar pun mengatakan bahwasanya untuk memotong kuku penertiban, ya, jadi masalah penertiban pemotongan kuku itu tidak mesti tertib, ada yang matang gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada beberapa ulama yang mengatakan ada sesuatu yang dianjurkan dari penertiban itu. Di antaranya dikatakan oleh Imam Ghazali, Ibnu Hajar, atau sebelumnya Ibnu Hajar mengatakan, ayat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj mengatakan dan menjazmkan, memastikan bahwasannya dianjurkannya memulai motong kuku dari jemari telunjuk, kemudian jemari tengah, jari tengah, ya. Ya, dimulai dari sabbaha yang bagian kanan, ya, kalau dimulai dari kanan kita sabbaha, kemudian dimulai dari al-wusta, kemudian dimulai dari binsir, kemudian dari khinsir, kemudian baru ibham. Di sini, 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 sini. Dimulai dari tangan kanan. Kemudian sini, 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 kemudian sini akhir. Kemudian kalau kaki dimulai dari ujung paling ujung, ya, sebelah kanan paling ujung, kemudian sampai akhirnya di jempol kaki. Kemudian kiri paling ujung sampai ke jempol kaki. Itu tata cara yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Dianjurkan kata mereka, kata Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi juga menukil dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Menukil dari Imam Ghazali. Begitu juga dengan disetujui hal ini oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Dan juga Ibnu Hajar lebih condong bahwasanya hal ini memang dianjurkan. Tapi kemudian ada ulama, mereka tadi semua ulama Syafi'iyah. Imam Ghazali Syafi'iyah, Imam Nawawi Syafi'iyah, Ibnu Hajar Syafi'iyah, Al-Hafidz Al-Iraqi Syafi'iyah semua. Ada ulama Syafi'iyah. Nah, Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Daqiq Al-Aid salah satu ulama muhaqqiq yang luar biasa keilmuannya baik hadis maupun fiqih. Beliau mengatakan bahwasanya penertiban seperti ini bukanlah hal yang bisa kita katakan sebagai hal yang dianjurkan dalam Islam. Kenapa? Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, hal seperti ini tidak ada dalilnya. Maksudnya, mau dimulai dari mana itu dimutlakkan oleh syariat. Terserah mau dimulai dari mana. Tidak diterjemahkan dari sini harus dianjurkan dari sini, lo dianjurkan dari sini, enggak harus. Hal seperti itu butuh dalil. Kita tidak bisa menetapkan syariat tersendiri. Butuh dalil. Ketika kata Ibnu Daqiq Al-Aid, ketika syariat memutlakkan dan membebaskan free tentang sesuatu itu, maka jangan kita ada-adakan mentakhidkan tersendiri dimulai dari ini. Terserah orang mau kayak gimana, yang penting lakukan sunnah ini. Seperti itu kata Ibnu Daqiq Al-Aid. Dan mungkin ini adalah perkataan yang lebih baik insyaallah. Antum mau dimulai dari sini, faddal. Tidak mesti dianjurkan dari sini dulu. Tapi memang normalnya orang dimulai dari sini memang. Dan ini tidak masalah. Ala kulli hal, ini permasalahan yang memang ini khilafiyah, dan memang ini khilafiyah yang tidak memberikan banyak faedah, yaitu antum tafadhol mau di sini tafadhol. Tidak ada pengharaman, tidak ada pemakruhan, enggak. Semua lewat mulai dari manapun tafadhol. Ya, tetapi di sini Ibnu Daqiq Al-Aid ada kalimat yang bagus dari beliau, yaitu ketika syariat Islam mengatakan ini mutlak umum, maka jangan dikerucutkan. Ya, jangan diada-adakan. Ya, jadi udah biarkan aja. Tapi para ulama Syafi'iyah yang mereka mengadakan penertiban seperti ini, kalau untuk dimulai dari kanan kemudian kiri, maka ini ada dalilnya. Keumuman dalil Nabi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun,
menyukai memulai dari sebelah kanan. Fi tana'ulihi, pakai sendalnya, tarajulihi, nyisirnya, dan wa fi sya'nihi kullih, dan dalam seluruh urusan beliau, termasuk juga ini mungkin dimulai dari kanan, dari wudu mulai dari kanan sunnahnya. Kemudian ditanya mereka, lah terus kenapa antum kok menetapkan yang duluan ini? Kemudian mereka menjawab, ini karena ini adalah kita kalau misalnya tasyahud dimulai nunjuknya ini, maka ini paling utama itu nunjuk. Tapi alasan ini kurang bisa diterima. Ala kulli hal ini adalah perselisihan di antara ulama mazhab Syafi'i. Ya, itulah mereka, karena mereka saking apa spirit menuju ke ta'abbud Islamnya itu luar biasa. Makanya mereka sangat bersemangat dalam mempelajari hal-hal meskipun bagi kita itu sangat sangat remeh. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari hal-hal yang berkaitan dengan taklim al-dhafir, yaitu memotong kuku ini. Ya. Dan belajar di masalah khilafiyah tadi, kita mengetahui betapa para ulama mereka sangat menginginkan kebaikan, sehingga mereka seringkali mengatakan sesuatu secara detail, membahas suatu perkara yang remeh bagi kita mungkin dalam syariat secara detail, yang kadang mereka salah, kadang mereka benar, karena mereka adalah manusia tetap. Tapi ala kulli hal, kita tidak menyalahkan apa yang ada pada sebagian dari mereka, dan kita juga tidak mengkultuskan sebagian dari para ulama. Ya, tapi kita belajar dari permasalahan-permasalahan seperti ini, terutama belajar adab dan juga belajar tentang spirit dan semangat keilmuan dalam Islam. Rahimahumullah ta'ala al-jami'. Jadi insyaAllah itu adalah pembahasan tentang taklim al-adhfar untuk sore kali ini. Dan insyaAllah pada hari mungkin hari Rabu insyaAllah kita akan melanjutkan hadis ke-11 tentang mencabut bulu ketiak, ya, dengan hadis yang lainnya. Tapi sama hadisnya, yaitu tentang 5 hal sesuai dengan sunnah. InsyaAllah kita tutup dengan kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.